banyak itu sama dengan nasi. Jadi saya gini dia tak ada jadi kita jadi masalah nasi. Nasi apa nasi? Nasi mentah. Kita buka api yang kuat sampai dia mendidih. Lepas tu kita boleh tuduh. Nanti lepas dia mendidih, agak dia mendidih, nasi dah masak cantik, kita tutup, kita buka. Sebab tu kita kacau-kacau, kemudian kita tutup balik. Nasi tak mesti mati ya. Kalau nasi aku di situ mulu. Okey, sekarang nasi dah masak cantik. Jadi masa dia dah kering macam ni baru kita boleh masukkan pewarna. Masuk pewarna tu jangan kacau. Biarkan dia macam tu je. Dan nanti bila dah nak masukkan dalam pinggan, baru kita kacau perlahan-lahan dengan sudu garpu sahaja. Biar nasi kering cantik dulu, baru kita kacau, okey? Bila nasi dah kering, so kita bolehlah cungkir-cungkir dia sikit kan. Perlahan-lahan okay. Ya sebab kita nak kawal warna tu. Tak perlu kacau kuat-kuat ya. Satu sebab takut nasi patah, satu lagi tu sebab takut color warna tu dia akan jadi macam apa? Macam tak cantik lah. Kacau perlahan-lahan saja. Dengan gula sudu garpu. Itu satu lagi. Kalau nak beli periuk baru, beli periuk yang ada lubang macam ni ya. Yang tudung periuk tu ada lubang macam ni. Yang itu memang kita masak apa-apa pun takkan ada masalah. Kalau nasi mentah pun tak ada masalah. Sebab bila kalau kata sesuatu nasi tu mentah, guna dapur yang api paling perlahan sekali, buka paling perlahan sekali, kemudian tudung periuk tu biar dia masak. Ya, nasi mentah memang dia akan boleh jadi elok balik dengan cara letak atas dapur periuk yang atas dapur yang api kecil sekali dan tudung periuk tu. Dia akan masaklah sebab dia akan wapkan. Wap tu boleh memasakkan nasi yang mentah tadi balik. Nasi yang saya masak ni kan, nasi biryani saya masak ni, saya guna perempah ini ya. Perempah Maggi nasi biryani. Inilah hasilnya. Jadi saya campur sekali dengan ayam, sekali dengan isi ayam. Hasil nasi biryani yang saya masak.